Aduh berat banget sih gue bagian begini. Lu juga bawa ke kirian dikit kenapa sih? Gitu, lu mas. Semuanya. Ah, capek. Lah, piye toh, malah mandek, malah berhenti, Mas. Ah, capek gua kalau mau lu gantian dah. Di sebelah kanan kagak ada bannya begitu. Nyeret, malah ninggal, Mas. Sing mengakibatkan gerobakku sampai kayak ngono tadi sopo? Kowe malah jaluk ganti, kowe tetep di situ toh. Hah, diungkit mulu lu ya. Jon, bentar dah. Lu kenapa sih jual hasil ladang lu itu ke pasar jauh amat? Kowe gak nanti panen nih, kayak di sawah mau piye toh. Teh hasil panen itu pasti dijual ke pasar. Gini dah, iya. Gua bantuin jual hasil panen lu, mau kagak lu? Bantuin jual panen, maksudnya piye? Ya lu kagak usah ke pasar lagi, gua cariin tempat yang deket. Masalahnya, harganya terserah gua, ya enggak? Kelebihannya ya buat gua. Harganya lo ini, ngomong ngalor ngidul beribet rakar-karuan, ngomong harga lo mas. Ya bahasa halusnya kayak begitu, lu bahasa mau kagak lu? Daripada lu ke pasar mulu tiap hari, mau kagak lu? Kalau nggak mau ya lu bawain diri ke pasar. Mas. Berat. Iya. Yolah, boleh. Tapi yo harganya tetap dari aku segitu pokoknya. Ya iyalah, bawel amat lu jadi orang. Bantu lagi ya. Gitu dong. Dasar calo. Semua dagangan lu laku. Gak usah deh, taruh sini aja. Ini sama gerobak-gerobaknya mau dibeli sama Bang Kos. Sa, gerobak-gerobaknya gua jual. Ampe gerobak-gerobaknya. Laku. Iye. Tenang. Iye. Lagi ini juga udah butut, lu bisa beli lagi. Nih. Tenang, Mas. Nih. Udah kagak usah dihitung, kenapa sih?